Halo Sobat VOC, kali ini kita menikmati kopi dengan pemandangan Gunung Rinjani. Kopi K, Desa Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di sini kopi diolah dari biji kopi Arabica pilihan. Bermacam jenis kopi dengan aroma yang ditawarkan Kopi K. Kopi K Jomblo misalnya, yang diracik dari biji kopi jantan yang membuat stamina tahan lama. Sebelum menjadi secangkir kopi yang enak, kopi telah melalui proses panjang. Teman-teman tahu kan, 60% kualitas kopi ditentukan pada saat di kebun, 30% pada saat roasting, dan 10% lainnya pada saat diseduh. Terdapat 4 proses pengolahan biji kopi, yaitu natural, full wash, semi wash, dan honey process. Semi wash atau giling basah biasa kita temukan di Sumatera Utara dan Toraja. Lengkapnya, yuk kita tanya Bang Jayadi, pemilik Kopi K. Sama aja, Arabica semang tergantung selera sih. Ada kan banyak pilihannya, ada yang natural, honey, full wash, semi wash. Yang palem itu kayak wine, ada yang jumbo, ada fermentasi strawberry. Dia habis teman. Yang strawberry segar difermentasi dan kopi yang honey. Ntar coba deh berapa barang berapa. Beda-beda rasanya Pak. Nah, sekarang Bang Jayadi mau membuat kopi tubruk. Biji kopi digiling dengan ukuran medium. Jika terlalu halus akan mudah pahit. Atau sebaliknya, terlalu kasar akan terlalu asam. Biji kopi yang sudah digiling dimasukkan ke dalam wadah. Sudah itu, bubuk kopi diseduh dengan mengguyurkan air panas secara konsisten dan merata. Ini adalah teknik four over, yaitu teknik penyeduhan dengan mengalirkan air pada bubuk kopi. Kemudian kopi ditiriskan sekitar 2-3 menit. Selamat menikmati kopi tubruk dari Kopi K Sembalun, Lombok Timur. Apa rasanya kopi, Rip? Pahit. Nah, sama mabuk ini semua jenis kopi dibuat. Satu-satu. Lama-lama aduh pusing saya itu.